Nah sekarang di tangan gue, ini adalah gitar yang jarang banget gue pegang ya. Karena yang kalian tahu gitu kan, gue biasanya kalau pegang gitarnya itu kan antara kalau nggak model tele, model strat ya. Tapi ada yang nanya gue, bro kok dari dulu lu pegangnya modelnya cuma tele sama strat doang bro? Apa nggak ada kayak model lain kayak yang lo pegang gitu kan? Ya oke lah, kadang-kadang gue ada pegang Jazzmaster. Tapi gue juga ada pegang ini juga bro. Jadi ya dengan body Les Paul ini, kalau di gitar yang gue pegang, ini namanya adalah SLX Eagle Modern Pro in White Alpine Finish atau Alpine White Finish gitu ya. Ya jadi bisa dilihat ini benar-benar modelnya kelihatannya kan stylenya Les Paul banget, single cutaway gitu kan dan lain sebagainya. Nah tapi bagi kalian yang nggak tahu ya kayak wah ini SLX ini brand apa sih gitu kan. Nah jadi seperti yang gue udah bilang di video sebelumnya, kalian bisa mikir SLX itu kayak masih dalam satu keluarga kayak brand Solo King yang kayak kalian udah tahu gitu kan, brand yang kita cintai. Nah tapi perbedaannya itu adalah kalau SLX itu adalah made in Indonesia, kalau Solo King made in China. Nah perbedaannya bukan cuma itu doang, tapi ada juga perbedaan dari segi speknya. Karena kalau SLX ini ada spek-speknya yang berbeda, yang bisa dibilang speknya itu lebih gahar ya. Jadi sekarang gue mau bicara dulu secara keseluruhannya ya, biar kita gampang buat ngenilainya. Pertama-tama ini bodinya adalah solid mahogany dengan multiple binding finish. Jadi kalau kalian lihat di sini bindingnya ada kayak semacam dua garis atau tiga garis gitu ya. Jadi ini bisa dibilang ini benar-benar multiple binding ya. Terus yang kedua adalah dia necknya pun juga adalah mahogany set neck. Dengan neck profile-nya ini adalah C-shape ya. Jadi bagi kalian yang bingung kayak, oh kalau C-shape itu bedanya apa sih sama D-shape gitu kan? Ya bagi kalian yang mungkin yang baru tahu gitu ya tentang neck profile, gampangnya gini aja bro. C-shape itu bentuknya kayak C, jadi sedikit lebih ngecekung di bagian, apa namanya, di bagian pantat belakangnya dari neck ini, ya kan? Nah tapi kalau D-shape itu biasanya bagian pantat necknya ini sedikit lebih flat. Nah kalau ini C-shape berarti dia agak sedikit melengkung. Idealnya kalau misalnya C-shape itu jauh lebih nyaman, terutama bagi kalian yang pertama mungkin tangannya itu sedikit lebih gede. Tapi juga kedua adalah enak banget kalau buat kalian main untuk kayak main bending, fibra, dan lain sebagainya. Karena ini akan jauh lebih ngegrip dan jauh akan lebih ngasih pondasi di tangan kiri kalian. Gitu. Nah terus kalau kita bicara yang lainnya lagi ya, ini juga dengan menggunakan rosewood fretboard dan dengan menggunakan blacksmith ya, blacksmith fret wire dengan materialnya adalah stainless steel. Nah buat yang kalian juga nggak tahu ya, blacksmith itu adalah salah satu produk dari Korea ya, atau Korea Selatan gitu, dengan dikenalnya itu adalah kualitasnya itu benar-benar oke banget gitu loh, sangat-sangat konsisten, sangat-sangat kokoh banget. Jadi ini bisa dibilang ini adalah salah satu produk terbaiknya, dengan size-nya ini adalah medium jumbo size ya. Terus juga tinggi dari fret wire ini juga bisa dibilang kayak termasuk lumayan tinggi juga gitu ya. Gue agak sedikit lupa berapa gitu jaraknya. Tapi karena ini disebabkan karena fret wire-nya itu sedikit lebih tinggi ya. Jadi ini feel-nya seperti seolah-olah ya. Ini sekali lagi seperti seolah-olah kayak kalian itu sedang bermain di gitar yang bagian fretboard-nya itu di scallop. Jadi bagi kalian yang kalau main itu mungkin tenaganya nggak nyampe terlalu over, lebih prefer kalau main itu kayak nekannya alus-alus atau gimana. Nah, ini akan sangat membantu sekali. Jadi kayak kalian tuh berasanya kayak pertama, mainnya tuh akan berasanya lebih effortless, ya kan? Kedua, berasanya juga kayak jari kalian ketika menekan seperti tidak ada yang menahan atau nggak ada yang nyangkut di jarinya kalian. Jadi benar-benar enak dan nyaman banget buat dimainin. Oke? Nah, lalu kalau kita bicara yang lainnya juga ya, ini seperti biasa 2 tone pot sama 2 volume pot ditambah dengan 3-way switch ya kan. Nah salah satu highlight di sini yang menurut gua cukup oke yaitu adalah gitar ini ternyata sudah menggunakan EMG pickup. Tepatnya ini adalah EMG 6180 ya, made in US. Dan ini of course karena EMG ya, ini adalah pickup aktif. Jadi bagi kalian yang nanya gitu ya kayak, oh ini pickup EMG itu aktif atau pasif sih? Jawabannya adalah aktif. Bisa kalian lihat di sini kan ada slot untuk kayak taruh baterai ya, karena sekali lagi pickup aktif itu butuh baterai. Nah, sekarang gue mau kasih contoh ya, contoh simple aja untuk kayak contoh sound clean-nya dan contoh sound drive-nya itu seperti apa. Oke, nah sekarang gue akan kasih contoh sound clean-nya dan start-nya dari posisi neck, middle, terus bridge, terus pindah ke drive. Seperti biasa dari drive posisinya juga neck, middle, dan bridge.
Nah, sebelum gue mulai start untuk kayak memberikan contoh Soundclean ya, gitu, gue mau ngasal dulu kayak beberapa equipment yang gue pakai ya. Jadi pertama-tama ini gue gitar nyambungnya itu ke efek Valeton GP200LT ya. Jadi ini semua sound yang kalian dengar ini adalah hasil dari sound Valeton GP200LT. Nah, terus juga dari efek ini juga nyambung langsung ke speaker ya, speaker yang netral. Jadi ini adalah contoh untuk Soundclean ya. Sekarang untuk posisi neck. Berikutnya bagian posisi bridge. Nah, sekarang ini adalah contoh untuk sound drive-nya ya. Jadi ini sound drive-nya udah lebih ngarah, lebih high gain gitu ya. Jadi, posisi neck. Sekarang, untuk di posisi middle. Sekarang untuk di posisi bridge. Nah, jadi tadi kalian udah ngedenger kan kayak contoh soundnya seperti apa. Nah, itu memang adalah karakteristik unik dari pickup aktifnya EMG. Jadi kalian ngedenger, suaranya itu kayak benar-benar berasanya kayak super boosted banget. Bullet ya, sangat-sangat punchy sekali. Tapi yang unik adalah karena memang ini adalah pickup aktif. Jadi untuk semua suaranya itu jadi lebih bullet, lebih punchy, lebih power. Tapi di saat bersamaan itu akan ngebikin suaranya juga jadi sama rata semua. Makanya kalau kita bicara dari secara dinamika, semuanya itu benar-benar jadi sangat-sangat konsisten banget. Dan itu ya level konsistensi tersebut itu adalah level konsistensi yang biasanya dicari-cari sama para gitaris-gitaris metal. Kenapa banyak gitaris metal itu pada demen main pakai pickup EMG atau tepatnya pickup aktif, yaitu reasonnya bro ya. Jadi bagi kalian yang demen main metal, demen main yang something-something hardcore-hardcore gitu ya, ini adalah salah satu pickup pilihan terbaik yang bisa kalian beli pada saat ini gitu. Nah sekarang kalau kita bicara desainnya ya, secara keseluruhan dari ini gitar ya, ini sebenarnya adalah desain dari model Les Paul standar banget ya, single cutaway dan lain sebagainya gitu. Jadi ini benar-benar bisa dibilang adalah model desain no kompromi banget, benar-benar sudah patokannya seperti itu, dan hasilnya otomatis jadi sangat konsisten sesuai dengan kualitas model Les Paul pada umumnya gitu ya. Jadi benar-benar bagi kalian yang suka banget main pakai mode single cut style-style Les Paul, gue berani yakin banget kalian juga nyaman pasti ketika menggunakan model gitar seperti ini. Nah, pada saat video ini dibuat, harga gitar ini ada di 7,5 juta. Bagi kalian yang tertarik membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke nafirigitar.com.